Hi everyone, welcome to my channel Rumah Hijauku. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyuburkan tanaman anggrek ya. Kali ini kita akan menggunakan bahan-bahan dapur yaitu rempah-rempah, bawang merah atau toge ya, atau kecambah. Untuk lanjut ke video yang selengkapnya, jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja, let's get on story. Ini adalah bahan-bahan yang akan kita buat untuk menyuburkan anggrek dendrobium. Gimana sih caranya, kok bahan-bahannya kayak bahan-bahan buat sayuran ya? Oke, simak penjelasannya berikut ini. Nah, bawang merah, kalian silahkan iris 10 bawang merah, kalian kelupas dulu. 10 bawang merah tersebut kalian ambil dan kalian masukkan ke dalam blender ya. Oke. Selanjutnya kalian ambil satu genggam toge atau kecambah yang sudah kalian siapkan. Kalian campurkan ke dalam blender yang berisi bawang merah yang telah dikupas tadi. Kalian campurkan dengan air. Tentunya silahkan kalian tutup sebelum dimulai proses penggilingan blendernya ya. Silahkan kalian mulai proses blendernya. Sepertinya tadi terlalu banyak ya airnya, jadi itu kita langsung mulai proses penggilingan sampai halus. Kenapa sih gagang blendernya sampai seperti ini? Keren sekali kan? Gak masalah. Kita blender sampai halus. Jangan kasih kendor. Oke. Oke, jika kira-kira sudah halus, silahkan langsung dimasukkan saja. Dan air 1 ember besar ya, kalian campurkan air tersebut dengan blender yang dengan hasil blendernya maksudnya. Oke, diaduk supaya merata. Oke, seperti itu. Bawang merah dan toge yang telah di blender tadi itu sudah dapat menjadi pupuk ya. Boleh langsung kalian siramkan ke anggrek-anggrek yang sudah dewasa. Kita siramkan saja. Oke, dalam proses penyiraman sebaiknya jangan terkena langsung pada batang anggreknya kalau bisa ya. Kurang lebih seperti itu pemberian nutrisi secara barbar ya. Semoga anggrek-anggrek kalian cepat subur dan cepat berbunga supaya halaman depan rumah kalian terlihat lebih indah ya. Oke, jadi caranya seperti itu, cukup mudah dan simple ya. Dan bahan-bahan yang kita gunakan juga
cukup mudah kita jumpai ya di dapur terutama. Untuk tetap berlangganan, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Bye-bye.